totaliter seperti zaman dulu. Justru itu ini kita MPR yang seperti saya katakan tadi tidak ingin tergesa-gesa, tidak ingin tergesa-gesa. Walaupun kalau kita lihat dari rekomendasi MPR periode 2014-2019 itu, 7 poin itu merupakan satu kesatuan. Ada pertama tentang pokok-pokok haluan negara, penataan kembali apa namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, terus penataan DPD, penataan sistem presidensial, karena ini adalah apa namanya sistem ketatanegaraan. Nah oleh karenanya itu kita ingin bagaimana supaya ini betul-betul mendapatkan tanggapan dan kajian akademik dari semua insan akademik yang ada di Republik Indonesia ini, sehingga kita semua pada sekarang ini terutama di alat kelengkapan MPR di badan pengkajian itu sedang semua turun ke kampus-kampus. Besok saya hari Rabu ke Medan, bukan ke USU, tapi kami datang ke salah satu perguruan tinggi swasta di sana. Karena memang kita di kelompok MPR agak menghindari perguruan-perguruan tinggi negeri. Karena apa? Karena perguruan tinggi negeri sementara itu sudah jadi apa ya? Sudah kaya mereka didatangi, sudah bingung mereka. Terlalu banyak menerima tamu mereka. Nah, sementara potensi pemikiran di perguruan-perguruan tinggi swasta juga kita punya keyakinan, punya kecemerlangan tersendiri. Nah, oleh karenanya itu kita apa namanya berlian-berlian pemikiran yang ada di perguruan tinggi swasta ini yang harus banyak kita dapatkan. Hari ini kita di UPB, alhamdulillah memang betul-betul saya mendapat apa namanya pertanyaan tentang bagaimana pokok-pokok haluan negara ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apapun itu semua, saya punya gagasan, punya saran, Pak.